Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit atau masalah mudah lupa atau sukarnya fokus pastinya mengundang kegusaran di hati. Oleh yang demikian, maka janganlah kita bersedih hati. Maka ucapkanlah doa kehadrat Allah Subhanahu Taala agar segala urusan kita atau segala masalah-masalah kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Mengikut pandangan-pandangan orang-orang tua dahulu, biasanya mereka mengamalkan surah Al-Isra' ayat yang ke-70 yang berbunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamannahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabtila. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita mengamalkan surah ayat yang ke surah Al-Isra' ayat yang ke-70 ini selalu, agar saya mendoakan agar segala urusan-urusan kita dan juga segala masalah-masalah kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih.